Kamu sengaja menghancurkan rumah tanggaku. Hai semuanya, selamat datang di channel PG Movie Review. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film mantan istri labrak istri muda yang lagi bunting sampai melahirkan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari. Menjadi suami istri yang harmonis menjadi impian setiap orang. Pundi-pundi keuangan menjadi masalah utama, begitu juga dengan Erwin menjadi bayang-bayang Sinta karirnya yang melebihi suaminya. Menjadi suami Sinta yang haus karir, membuat Erwin harus sabar dan sabar Erwin pun habis di saat istri tak menghargai suami lagi. Erwin malah mendapatkan ucapan yang menyakitkan hati ketika Sinta menyebut harga dirinya tak bisa buat makan dan tak bisa buat sekolahkan anak. Akhirnya Erwin pun bercerai dengan Sinta, hak asuh anaknya menjadi milik Erwin. Ketika bercerai Erwin akhirnya bertemu dengan Linda, guru mengaji anaknya Erwin. Erwin pun jatuh hati kepada Linda karena paras dan hayinya yang sangat cantik. Karena sudah tidak sabar untuk menumpuk dengan Linda, Erwin pun akhirnya memutuskan untuk menikahi Linda. Akhirnya mereka pun menikah, Linda pun langsung digaspol oleh Erwin siang dan malam tanpa henti. Akhirnya tanpa perlu lama, hanya 2 minggu setelah menikah Linda pun hamil, mereka pun sangat bahagia. Kebahagiaan mereka mendapat kecemburuan terhadap Sinta, ia tidak bisa melihat anaknya lagi. Alhasil Sinta pun melabrak Linda yang sedang hamil besar, dengan perutnya yang sudah mau brojol Linda ditangkap dan dicekuk sampai melahirkan. Sekian video untuk kali ini, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari, di bawah. Bagi kalian yang punya sebuah produk dan ingin mengiklankan di channel kami, silahkan hubungi email di bawah. Untuk pertama kali coba, pemasangan iklan gratis.